Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 6.167 kasus baru COVID-19 pada Rabu 3 Agustus 2022. Dengan demikian, hingga hari ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.222.788 terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama, ada penambahan 4.340 kasus sembuh COVID-19. Sehingga, total kasus sembuh kini mencapai 6.014.885. Kemudian masih ada pula penambahan kasus kematian akibat COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 18 kasus kematian. Sehingga, total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 157.046 jiwa. Dalam 24 jam terakhir, pemerintah memeriksa 121.536 spesimen COVID-19. Hari ini tercatat 50.857 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Angka ini bertambah 1.809 kasus dari data sehari sebelumnya.